Assalamualaikum semua. Selamat kembali pada vlog untuk MCO Minggu 2. Aku ada kat luar sekarang ni. Seronok dia dapat keluar kejap. Aku ada kat office wife aku sekarang ni. Dia kerja. Selamat dah Erickson, tempat dia kerja sekarang. And aku nak hantar makanan kat dia. Terus dia nak aku bagi dia rehat sikit lah. Aku kesian kat dia, dia asyik masak setiap hari. So aku beli makanan untuk dia. And aku tengah tunggu untuk dia keluar rehat. Dia akan kasi makanan kat dia. Aku nak balik rumah yang sambung kerja. But how about you guys? Korang macam mana? Kita dah minggu kedua sekarang ni. And hopefully everything is okay. Kat dunia sekarang masih lagi kucar kacil dengan COVID-19. InsyaAllah kita doa sajalah untuk vaksin untuk keluar. And kita semua dapat selesaikan daripada pandemik ini. But macam dikatakan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang ada, memang kita kena doa, tapi usaha tu lagi penting. Kita usaha dahulu baru kita doa. Tu pasal semua orang kena duduk rumah. Itu maksud aku untuk video ini. But aku terfikir something. Ini aku fikir dalam minggu lepas lah. Aku duduk rumah dekat sebulan untuk MCO ini, untuk movement ini. And kedai gunting rambut tak buka untuk sebulan ni. And aku rasa aku kena tahan sikit dengan rambut panjang ni. Cukur aku pun dah tak ada. So aku tak boleh. Aku nak cuba naikkan apa tu, aku punya jambang sikit bawah sini. Nak trim sikit belakang lah, bagi di depan dia panjang. Pasal pada siapa yang tak tahu, orang Jawa, which is orang aku, susah nak tumbuh jambang disebabkan dia orang mesti ada lubang yang ada. Tak kisah nama. Dia tak serata tau. Dia tak serata. So aku nak cuba untuk blur sikit bawah sini, bagi depan dia panjang sikit. Dan nak cuba untuk buat muka macam tu lah. Nak tengok lah kena ataupun tidak. And itu aku risau ni, gunting rambut. Aku selalu botak. Aku rasa pelik ada rambut. So that's why kalau aku keluar pakai topi. Pakai topi bagi dapat dapat cantik sikit. And hopefully korang semua kat rumah tu sihat-sihat semua. Aku doakan semua orang untuk sihat. Readykan hand sanitizer, basuh tangan macam-macam. Aku rasa korang dah bosan dah dengan semua benda ni. But it's quite important disebabkan virus ini is invisible. Kita tak tahu. Dan kita, aku pun tak tahu dia ada dalam badan aku ke tak. Masa aku keluar ni pun pakai mask juga. Mask aku ada, tapi aku dalam kereta aku buka untuk record video ni sahaja. So yeah, aku rasa untuk gamer apa tu, dia dah biasa duduk rumah segala. Baik, kadang-kadang korang kena keluar jugalah untuk ambil udara segar. Keluar tak semesti dia maksud dia keluar pergi jalan-jalan. Masa aku just keluar rumah, pergi ke beranda, ambil udara segar sikit kat luar. Lepas tu just masuk balik dalam rumah. Itu aku rasa macam pelik sikit. Pasal minggu pertama kan aku cuti, minggu lepas ni aku tak apa sihat sangat kan. Aku keluar rumah just untuk start kereta je. Aku masuk kereta, aku start kereta, lepak dalam kereta about 20 minutes. Aku pusing blok, bawa kereta pusing blok. Aku tak keluar daripada apartment aku pun. Aku just pusing blok saja bagi engine aku berjalan sikit. And naik balik atas. And it feels amazing bila kau buat benda tu. Pasal aku rasa macam aku dapat cahaya matahari, vitamin C sedikit. Aku dapat ambil udara yang kat luar sikit. Lega rasa dia. It's quite weird. Pasal aku sendiri rasa macam sebulan kat rumah, not a big problem, but it is quite a big problem. Dia aku cakap ni, wife aku call pasal dia dah boleh keluar untuk ambil makanan. So aku nak kasih paskan makanan kat dia jap nanti. But yeah, aku rasa macam walaupun aku dah biasa duduk rumah, tapi duduk rumah dan kita tahu kita tak boleh keluar, it feels different lah. Aku buat kerja kat rumah sekarang ni, aku dah biasakan diri dengan communication melalui internet. Walaupun internet rumah aku tak berapa laju sangat, 30 Mbps saja. And I understand kat luar sana ramai lagi orang yang internet lagi slow daripada aku. Aku faham. Tapi dengan kerja aku sekarang ni, aku perlukan internet laju untuk nak transfer barang. Dude, aku dah upload video yang seminit tau. Sekarang ni aku tengah buat iklan untuk satu company, company besar. And aku render video tu, video iklan tu seminit ya. Iklan tu seminit. Tapi aku nak upload ke YouTube, it takes like 15 minutes untuk upload 1 minute video. And ni aku kena hantar kat diorang, diorang akan check ada masalah apa, aku kena betulkan balik and upload balik. Tunggu lagi 15 minit video. Dia tambah masa tau. And that's the reason why aku selalu complain pasal internet aku kat rumah. Game lag aku tak kisah, pasal aku rasa macam okay, fine. Aku boleh guna phone data aku. Aku usually kalau main Rocket League kan, aku just hotspot kan daripada phone aku sekarang ni. Aku guna Maxi sekarang ni. Aku just buat hotspot, connect dengan PC, and aku boleh main game walaupun internet improve sedikit saja, tapi aku rasa selesa lah. Aku rasa selesa lah. And itu yang maksud aku, kenapa aku komplain dengan internet aku. Pasal
ramai orang buat casting kat rumah sekarang ni. And dengan internet aku sekarang, aku tak tahu aku boleh buat ke tak. Malam ni aku ada casting and kita akan check lah macam mana okey ke tak nak buat internet. Sama balik apa cakap ni. And that's why aku rasa internet aku macam satu masalah besar. Lagi-lagi untuk orang aku yang selalu ada internet. Ni nak hantar makanan kat wife. Air tak ada. Dia orang tak jual air. Tak apa. Kita kasih duit kat dia untuk beli air. Nak beli kat mu? Tak ada kat situ. Nak kita pergi beli air je. Nak kita keluar je pergi beli air. Jadi aku nak bebel untuk minggu ni. Aku rasa aku nak ciao, nak balik rumah. Makanan dah hantar dah. And aku nak balik and sama buat kerja. Terima kasih semua untuk tengok. Hopefully kau semua sihat. Just seriously stay safe. Jangan keluar rumah sampai suka lipat luar tu. Tahan dahulu. Lepas MCO pun tahan lagi sedikit. Selagi vaksin tak jumpa, selagi tu aku recommend janganlah keluar rumah. Janganlah bersosial sangat-sangat. Kita social online tak apa. Kita ada banyak kalau online kan. Okay. Kita akan jumpa video akan datang. Hopefully korang enjoy. Like and subscribe kalau nak. Kalau korang nak hate pasal ikhlas Rasul Kino tu silakanlah. Aku tak kisah pun. Bye-bye. Assalamualaikum.